Berita duka kembali datang di institusi kepolisian. Seorang perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Polisi almarhum Freddy Fomalhaut Jeremias Mira, yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bali Royal pada hari Jumat 6 September 2019 karena sakit yang dideritanya. Inspektur Jenderal Polisi almarhum Freddy Fomalhaut Jeremias Mira dalam karirnya di kepolisian pernah menduduki beberapa jabatan, di antaranya analis kebijakan utama bidang Polair Baharkam Polri, Karorenmin Baharkam Polri, Widya Iswara Madya Sespim Polri, analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Kepala Biro Pusat Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, dan yang terakhir Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Aridono Sukmanto, dilaksanakan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Polri menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan memanjatkan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi ketabahan dan kesabaran serta bimbingan dan perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Irjen Pol almarhum Freddy Fomalhaut Jeremias Mira meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri. Selamat jalan Jenderal, jasamu akan selalu dikenang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.